piche piche aana meri chaal vendai piche piche your ex girlfriend's getting married are you ready for that smile get canon eos 1300d with wi-fi canon ini adalah penghargaan yang diberikan oleh presiden melalui para samya purna karya nugraha dan penghargaan lainnya oleh pemerintah Republik Indonesia akan dilaksanakan selama di Kulon Progo. Jadi waktu ditunggal saya akan pergi dan kira-kira KKN. Karena ketemunya Pak Bikaro lagi ya. Ini negara lagi negara. Jadi ya itu malah. Jadi memang ternyata setelah saya cek evaluasi, Jawa Timur sudah yang terbaik untuk semuanya. Tidak hanya program substantif, semua pertanian luar biasa termasuk semuanya. Termasuk yang sering kagabungkan dalam satu urusan yang sama. Saya kira yang dikasih. Contoh pertanian ada tiga. Satu, dinas pertanian. Ada lagi kepala badan penyuluhan pertanian ya. Tiga lagi badan ketahanan pangan. Lalu presiden bertanya, apa bedanya ini tiga-tiganya? Ini persoalan-persoalan. Tiga eselon dua menangani satu urusan pemerintahan yang sama. Itu urusan kedua. Penataan kelembagaan dulu, itu contoh konkret. Kalau tipe A, jadi satu badan atau dinas. Bisa kalau A ini 4-5 bidang, tapi yang di provinsi kecil seperti Kalimantan mungkin cuma 3 bidang. Di sini bisa 5 bidang. Jadi bidangnya yang akan berbeda. Disiapkan pemerintahan urusan pemerintahan. Kalau memang ada kebutuhan dalam negeri, tidak sama dengan kemungkinan ini bisa dilakukan. Apa seperti tadi biro pemerintahan, bagi pemerintahan dan sebagainya. Tapi nggak keluar kegelapan. Kalau beli kartu boleh di sana. Kartu. Yang kedua, kalau pergi ya jangan banyak-banyak. Diaturlah jumlahnya. Ketika DPRD yang pergi dari panglima orang, ya 5 orang lah pergi. Pulang lalu kemudian sosialisasi, suruh presentasi di depan forum paripurna lalu gitu. Ya bisa kan sosialisasi? Kalau ingin tahu, selainnya foto-foto ditayangkan semuanya. Selfie-selfie itu tayangkan semuanya. Pak, kita kan juga ingin melihat sendiri. Nah, itu. Lur, ini perda kabupaten kita yang akan diterbitkan dan dihapuskan. Bersama dihukum provinsi dan konsolidasi. Kemudian dari pusat itu akan kita berikan listnya perda pertanian ada tiga. Satu dinas pertanian. Ada lagi kepala badan penyuluhan pertanian ya. Tiga lagi badan ketahanan pangan. Lalu presiden bertanya, apa bedanya ini tiga-tiganya? Ini persoalan-persoalan. Tiga eselon dua menangani satu urusan pemerintahan yang sama. Itu urusan kedua. Penataan kelembagaan dulu, itu contoh konkret. Kalau tipe A, jadi satu badan atau dinas. Bisa kalau A ini 4-5 bidang, tapi yang di provinsi kecil seperti Kalimantan mungkin cuma 3 bidang. Di sini bisa 5 bidang. Jadi bidangnya yang akan berbeda. Aparat sipil negara secara profesional. Intinya begitu. Jadi itu pun kalau semua harus melalui seleksi umum. Ini aturannya. Nah, kemudian prokeslah tiap hari. Bupati, wali kota, terus segala macam. Ke KSN, ke dalam negeri. Lalu dalam revisi undang-undang. Pilkada, saya coba tambahkan satu kalimat. Nah, 6 bulan kelamaan ini. Karena ada dua set orang mutasi. Satu adalah pada seksa, dua adalah denda. Dua ini. Nah, sehingga kalimatnya saya lupa. Tapi sekali lagi ini bukan di Jawa Timur. Saya tambahkan. Jadi walaupun sebelum 6 bulan, apabila dihitung ya, Bupati, Wali Kota, Gubernur, Asir, Jakarta dapat melakukan mutasi dengan persetujuan tertulis Menteri Dalam Negeri. Kalau pengen aman, pada tangan pengantarnya Bapak.
ngerti sesar wong. Dan ini konco suwe. Kami menyiapkan dua bentuk training di pusat. Satu adalah training untuk meningkatkan kapasitas para bupati, wali kota, dan aparat untuk kapasitas kemampuan yang lebih baik, mungkin exercise. Yang kedua adalah training pembelajaran untuk kepala daerah yang dipanggil karena hukuman. Ada sanksinya. Jadi kalau ada kepala daerah kemudian melakukan pelanggaran, diingatkan lagi tetap tidak taat, diingatkan lagi juga tetap menyimpang, kepala daerah itu dipanggil menjadi peserta latihan diklat 3 bulan. Itu posisinya. Untuk diajarkan ilmu per-perkonter pemerintah. Terpaksa itu. Oleh karena itulah, tolong dibaca kembali Undang-Undang 23 yang baru ini mengenai sanksi. Nah, ketika training 3 bulan balik, masih balik loh. Balik loh. Nah, cek dulu. Kemudian masih akan dibina lagi. Satu crash program training 1 bulan kembali terhadap wilayah-wilayah. Setelah saya lihat dari paparan tadi Pak Gubernur, ternyata sudah dilaksanakan dan sudah diperhatikan. Sehingga problem kesenjangan di Jawa Timur ini sebenarnya sudah diperhatikan sudah lebih baik. Kalau dulu kapalnya karang ke sini, karena wilayah selatan tidak. Aku setelah lihat paparan tadi, saya berbahagia sekali. Ternyata perhatian Pak Gubernur terhadap wilayah selatan juga besar, sehingga ini maka kesenjangan antar daerah sudah mulai berkurang. Walaupun bupatinya nggak ada ya. Mana? Kapunya mana? Ada. Nggak ada, uang. Mana? Coba, mana yang langsung nggak ada? Tapi ada. Ah, itu TikTok. Baik, sekalian, saya kira itu paling sebelum, saya tepat 10 menit, lebih 2 detik. Saya terima kasih atas segala perhatiannya. Yang jelas, orang bisa berubah jabatan, porsi dimanapun tempatnya, tapi hati saya tetap Jawa Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen. Pertama, Pak Dirjen, kami sudah melaksanakan suratnya Direktur tentang syarat keluar negeri, sudah satu diperbolehkan dengan sister city. Ya, dua, proposal kegiatan harus dikirim ke provinsi dari kabupaten dan provinsi ke menteri lewat Pak Dirjen. Yang tidak ada proposal kegiatan ditolak. Ya. Kalau berangkat itu untuk tidak boleh, karena ada tolak juga, saya pernah ditolak juga karena nggak lengkap. Jadi nggak bisa hanya pengen terus boleh, tadi berizin. Bukan, maksud saya begini, terbanya itu yang sifatnya rekreatif itu dikurangi, andai kata memang ada, cuma alias itu dibanding, kan di sini sudah ada lebih baik, sampai ke luar negeri. Tapi memang saya selektif objeknya gitu, kayak tadi misalnya Banyuwangi. Kalau pulang ke luar negeri, jorong nggak bisa. Karena memang ternyata setelah luar negeri pulang ada inspirasi, lalu kembangkan Banyuwangi. Ini yang positif, maksud saya. Yang terhormat Gubernur Jawa Timur Bapak Dr. Soekarno, yang kami hormati Wakil Gubernur Jawa Timur Bapak Tratis Anies Abdul Yusuf, yang kami hormati Ketua DPRD dan jajaran Forkopimda Jawa Timur, yang kami hormati pula para pejabat narasumber dari Kementerian Republik Indonesia yang hadir pada hari ini